Gus, ini jam berapa, Gus? Jam 11. Jam 11? Ya. Kok ada rame-rame itu apa, Gus? Nah, itu yang dicari, babi guling. Warung babi guling ya? Ya. Ini di mana? Di mana? Di Bangli ya? Di Bangli. Di Bangli. Lebih Bangli. Babi guling lebih Bangli, ini lo kamu lihat dong. Ini walaupun jam 11 malam. Nah. Walaupun jam 11 malam yang makan yang nyari sampai ke Bangli ini kayak gini loh. Tuh. Bagus ya? Rame banget. Nah, rame banget, Gus. Kira-kira apa ya yang bikin sampai dicari orang kayak gini? Ya, pernah, Gus? Karena enaknya. Pasti enak lah, istimewa lah. Yuk, coba lihat dari dekat. Lihat dari dekat, Gus. Ayo. Jadi ceritanya malam ini kita ada di babi guling lebih ya. Lebih tengah malam, Gus ya. Nah, ini loh. Malam-malam cuma demi tes kriuk ini, Bang. Nah, tes kriuk babi guling lebih. Feeling glowing. Ini menunya apa aja, Bli? Selain babi gulingnya ini, lawar ya? Lawar, lawar. Ini kan ada dua lawarnya sama? Sama lawarnya. Oh, lawarnya sama. Oretnya juga ada dua. Oretnya ada dua. Oret lor sama semu. Lor sama semu, ya. Ini gorengan darah. Tapi yang paling bikin gagal fokus ini. Lah, ini. Kalau yang satu porsi lengkap berapa nih, Bli? Kalau untuk yang biasa 20.000. 20.000. Jumbo 25. Oh, jumbo 25. Kalau iya. jumbo sama biasa apa bedanya nih? Kalau jumbo sama biasa bedanya di nasi sama dagingnya. Oh, nasi sama daging. Iya. Kalau spesialnya itu 35. Oh, spesial. Oh, gitu. Iya. Ini tadi ngulingnya dari jam berapa tadi nih, Bli? Udah buka tadi nih. Ngulingnya jam 9. Dari jam 9 ya? Iya. Wah, ini nih. Tak liatin dalemannya babi gulingnya, Bang. Di dalam, wah, ini daging benang ini yang paling istimewa, yang paling dicari ibu ya. Ini dalamnya berbeda nih, panas ini. Seret, nah, lelo. Seret, ini loh, kemat bumbunya ini. Yang paling bikin sedap gitu ya bumbunya ini. Nah, ini sekarang dibuatin punya yang porsi 25 ya. Porsi 25 nih, Bu ya. Iya, 25. Nih, 25 aja udah dapat sebanyak ini, Mang. Melihat tuh. Mahal kali. Kalau yang porsi spesial? Kalau spesial 35. 35. Ini ada yang udah jadi, Mang, nih. Nah, ini yang porsi spesial katanya. Bisa gini dia. Gus. Ini kalau 25 dapatnya segini worth it, Gus. Worth it ya. Kayak sama minumnya ya. Sama minumnya 25. Tes kirim dulu, Re. Cepat. Ketok, Re. Steam ini ya. Ini kalau tambah malam di sini tambah ramai, Gus ya. Iya. Wis nang. Mulai. Gimana rasanya? Absen enggak? Absen kan udah tadi, wis kan kelihatan tadi kan. Kelihatan yang penting kan yang mencolok lawarnya terus. Iya nih bumbunya sih. Bumbunya ini ya. Terus sambelnya ini. Tes kriuk. Pertama tes kriuk. Tes getok ya. Udah nih. Ya. Di anu ya. Dicicipi, dicoba. Oke. Gimana rasanya? Ya, tes aja. Enggak tega. Mana tesnya? Mulai ditambah. Ini gue ya. Tapi 25 udah dapat banyak loh gulanya, lumayan loh. Nasinya melimpah. Iya, ini loh. Jadi kalau tambah malam di sini tambah rame wong yang beli wong loh. Seneng tes. Setelah tambah rame nanti loh. Ini tempat yang besar dipakai kita berdua wong. Yang lainnya tidak dapat tempat nanti. Yang lainnya ngontrak. Ini tidak bawa jam kamu, Gus ya? Tidak bawa ya. Ini udah jam berapa ini? Hampir jam 12 wong. Tapi tambah malam tambah rame ya, heran ya. Padahal tadi waktu baru buka sepi ya, tapi tambah rame. Bumbunya masih tajam. Tajam ya. Ini bumbu yang di perutnya tadi ya. Iya.
Kemudian di perutnya tuh emang asli tajam. Babi goreng Bangli ini memang terkenal bumbunya istimewa ya. Bumbu sambel. Kalau sambelnya nggak pernah nyoba, cuma nggak pernah nih. Nanti aku aja nyoba sambelnya om. Istimewa. Lawarnya. Mana? Istimewa om. Nih. Di mana lagi ya nyari babi guling tengah malam yang dapatnya jumbo-jumbo ini. Ini belum yang pisah tadi 35 itu tambah banyak lagi isinya. Ini lapar apa doyan nih Gus? Lapar apa doyan? Lapar, doyan, sama enak. Terakhir makan jam berapa tadi? Pagi aja makan. Pagi, oh ya berarti lapar. Malam-malam kena babi guling enggak gini bekas sistemnya biro. Dijamin mimpi indah. Jamin mimpi indah ya. Woi ini anunya Agus ini. Komentatornya Agus ini. Katanya kalau habis makan di sini dijamin mimpi indah. Yang datang cantik-cantik. Nanti dipacari orang ya Gus, sampai Gus. Oh, sampai nambah-nambah orang ya. Loh, sampai nambah-nambah orang ya. Memang enak Gus anyung ya. Apa? Memang enak ya? Enak banget. Sampai nambah-nambah loh orang di sini makannya. Istimewa. Semua apa orang tadi? Ini semua ini orang. Tapi kulitnya dapat banyak Gus ya. Iya. Daging gulingnya dagingnya banyak, menu lauknya banyak, istimewa lah pokoknya. Tapi diantara daging aku lebih suka muluk. Muluk? Oh, diantara daging paling seneng muluk. Muluk. Ini ada muluknya ya? Ini. Seret. Tadi pas datang itu sepi ya. Tapi pas pas lagi makan kok mendadak ramai. Nah, itu loh, nambah-nambah orangnya, Bang. Dari tadi kalau aku gagal fokus ngeliat ini loh, sambelnya ini loh. Sambel yang istimewa ini loh. Zoom ya. Zoom aja. Zoom sambelnya ya. Gini loh. Ini kalau dicampur di nasinya, Bang. Aku dibandingkan lihat kulitnya nih, ya, dibandingkan lihat kulitnya nih lebih tertarik lihat sambelnya. Tes dulu ya. Yuk. Dari depan tadi di sana udah lihat sambelnya itu dah. Benar-benar bikin auto ngiler. Gurih, sedap, ajem. Ya, kasih rating berapa? Oh, 9. Kok sambelnya 9? Berarti pedas banget. Lu pare pakai kriuk. Ini punya aku nih ya. Mas kriuk dulu. Iya. Zoom. Yo. Suara apa ya, Bang? Lagi. Pecah. Kacanya pecah, Bang. Ini memang benar. Musik. Memang benar di sini dagingnya dapatnya melimpah, bumbunya juga, aromanya tuh tajam, aroma gurih dari jeruk kayaknya ini ya, dari jeruk yang diperas tadi loh, limau atau jeruk? Jeruk limau. Oh siapa jeruk limau kayaknya? Iya jeruk limau. Aroma gurihnya itu dapat dari jeruk ya. Gimana nih nambah? Kalau malam-malam nambah gini ya. Kolesterol berok-berok terus. Loh katanya kayak aku nanti mimpi indah. Nambah sambalnya tuh enggak apa-apa. Karena sengaja nyanyi. Oh. Istimewa lah pokoknya. Ini babi guling tengah malam yang recommended.
terutama sambelnya di sini. Wih, ini yang mana enak. Ya? Masih ada sisa-sisa kehidupan. Coba. Jadi yang penting kan kalian sudah tahu di sini isiannya kayak gimana ya, menunya kayak gimana, ini yang jumbo porsinya kayak gimana. Kalau kepingin cobain sendiri ya, tengah malam jam 11 sudah buka. Kalau hari biasa jam 11 ya, jam 12 katanya. Sabtu jam 11 di Bobby Goreng Lebih Bangli. Oke, okay. Kasih kiruk terakhir. Thanks for watching. Jangan lupa saksikan terus kuliner Betul. Oh. Thank you.